Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara menggulung motor brushless yang bisa kita gunakan, yang biasa kita gunakan di pesawat remote control. Ini sedikit coret-coret dari saya. Ini motornya yang memiliki 12 tempat gulungannya seperti ini motor yang sudah hangus.
1,5 meter. Saya ambil 1,5 meter. Cuma saya pakai dua ini apa ini? Dua. Dua. Semuanya tiga buah ya seperti ini. Ya, caranya yaitu yang pertama kita ambil di nomor 1 arah putaran ke berapa arah putarnya searah jarum jam, yaitu CW searah jarum jam 1 2 3 sampai berapa yang Anda mau. Kemudian pindah ke nomor 2 cara putarnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian dari nomor 2 pindah ke nomor 7 arah putar berlawanan arah jarum jam, yaitu CCW. Kemudian pindah ke nomor 8 arah putarnya searah jarum jam. Ya, ini masuk ke sini keluar. Juga seterusnya nomor 2 seperti juga masuk berlawanan. Kemudian nomor 4 searah jarum jam pindah ke nomor 9 searah jarum jam. Kemudian berlawanan arah jarum jam. Juga nomor 3 seperti itu juga. Kemudian nomor 5 mulai. Kemudian ke nomor 6 berlawanan arah jarum jam. Pindah ke nomor 11 berlawanan arah jarum jam. Dan terakhir nomor 12 searah jarum jam. Ini masuk, ini keluar. Nomor 1 kita tandain biar jangan salah. Ini nomor 2. Nomor 1 searah jarum jam. Seperti ini satu masuk, satu keluar, dua masuk, dua keluar, tiga masuk, satu ya. Satu dua. Kemudian dari kedua pindah ke nomor 7 dan 8. Putaran ketujuh arah berlawanan arah jarum jam dan ke-8 bisa arah jarum jam. Oke, 10. Kemudian pindah ke nomor. Assalamualaikum, kita sambung dengan motor brushlessnya. Satu masuk, dua, kemudian pindah ke nomor 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pindah ke nomor 7 dan kemudian ke nomor 8. Arah gulungannya seperti yang kita lihat di sini.
Nomor 1 arahnya searah jarum jam. Kemudian nomor 2 perlawanan arah jarum jam. Kemudian pindah ke nomor 7 berlawanan arah jarum jam, dan pindah ke nomor 8 searah dengan jarum jam. Kemudian kita tandain yang keluarnya dengan seperti ini. Ini masuk 1 dan ini keluar 1. Oke, kemudian kita pindah ke gulungan nomor 2. Nah, kita ambil kabel yang lain ke gulungan nomor 2. Gulungan nomor 2 mulai di nomor 3 arah berlawanan jarum jam. Tandain seperti ini. Ini tanda masuk yang kedua. Ya, tanda masuk yang kedua. Oke. Berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ke nomor 9 searah jarum jam, kemudian pindah ke nomor 10 berlawanan arah jarum jam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini yang satu masuk, kemudian kedua pindah ke sini, ini satu keluar, kita tandain dengan ini ya, satu, kemudian dua masuk, kita tandain seperti ini, dua masuk, kemudian ini dua keluar yang terlihat tadi, kembali satu masuk, satu keluar, dua masuk, dua keluar. Kita tandain yang kedua, kita lipat sekali. Ya, lipat sekali. Kemudian kita kasih tanda. Ini tanda yang keluar. Ini keluar satu, masuk satu, masuk dua, keluar satu, keluar dua. Dan yang terakhir ini. Ya. Yang nomor 3 itu di sini nomor di nomor 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Putarannya seperti ini. 5 yang pertama searah jarum jam, yang kedua berlawanan, kemudian pindah ke 11. Ke 11 berlawanan, dan ke 12 terakhir searah jarum jam seperti biasa. Masuk 1, masuk 2, masuk 3. 1, 2, 3. Ini keluar 3. Ya, ini yang sudah terbuk belum.
itu masuk, ya, satu masuk, dua masuk, tiga masuk, satu keluar, dua keluar, tiga keluar, satu masuk, satu masuk, dua masuk, tiga masuk, satu keluar, dua keluar, dan tiga keluar. Dan yang harus diperhatikan adalah cara menggabung. Kita lihat di sini. Start. Masuk digabungkan dengan 11. Kemudian yang kedua 3 digabungkan dengan 8 dan yang terakhir 5 digabungkan dengan 10. 1 1 masuk digabungkan dengan 11. Ini digabungkan dengan yang keluar. Di sini. Dan digabungkan dengan 12 keluar. Kemudian yang ketiga, 3 masuk, 3 masuk, 3 masuk. Itu 3 3 masuk digabungkan dengan 8. 8 yaitu yang ini. Ini 8 yang satu keluar. 1 keluar. 3 digabungkan dengan 1 keluar. Sakit 5 yaitu ini 5 masuk, ini yang bertiga 5 masuk digabungkan dengan 10 yaitu yang ini yang 2 keluar, ini mati. Oke, begini hasilnya. Thank you.
Kemudian marga selanjutnya ya, langkah selanjutnya sebelum kita mencoba ini harus dikerok terlebih dahulu ya. Semuanya dikerok biar terkena solderan. Kalau tidak dikerok ini bisa putar. Karena ini ada kulit, ada kulitnya. Ya sampai pecah ya. Semuanya ya. Nah, ini sudah kita kerok semuanya. Sudah kita solder. Selamat mencoba, semoga bermanfaat kepada semua kawan-kawan saya di Aero Modeling dan kawan-kawan saya yang ingin mencoba untuk merewin ataupun mengulang motor yang sudah terbakar. Terima kasih.